Alhamdulillah, pagi ini, pagi yang segar ini,
kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah menjadikan kita, Allah telah menganugerahkan kita kesehatan dan kekuatan lahir batin. Dan Allah telah menyempurnakan ciptaan kita dengan fisik yang sempurna, dengan akal yang lebih menyempurnakan, dan dengan qalbu. Tidak ada makhluk ciptaan Allah yang terdiri dari unsur fisik, akal, dan qalbu kecuali manusia. Dan inilah sebenarnya poin inti yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Hadirin rahimakumullah, dengan kesempurnaan ciptaan Allah tentang manusia, tentang kita, itulah yang menyebabkan pada hari ini kita merasakan kebesaran Allah. Beberapa hari takbir bertalu-talu berkumandang, dikumandangkan di seluruh dunia, baik oleh mereka yang melaksanakan ibadah haji maupun oleh kita yang pada saat ini tidak menyelenggarakan ibadah haji. Mudah-mudahan kita segera memperoleh panggilan untuk melaksanakan ibadah haji dan ziarah Haramain serta ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih penting, dengan kesempurnaan ciptaan Allah pada kita, itulah yang memungkinkan kita memperoleh pemahaman bahwa Islam adalah ajaran yang sangat sempurna yang meliputi segala aspek kehidupan manusia. Kalau ketika Idul Fitri yang didahului dengan puasa Ramadan, kita mengenal 17 Ramadan merupakan saat ayat Al-Quran pertama kali diturunkan, diwahyukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk disampaikan kepada umatnya. Itu ibarat deklarasi bahwa Islam membuat sistem peradaban yang keras. Idul Adha didahului dengan wukuf di Arafah bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji. Kita ingat bahwa ketika Rasulullah SAW melaksanakan haji wada, haji perpisahan, Rasul memperoleh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala berupa surat Al-Maidah ayat 3 yang tadi kami bacakan. Al-yawma akmaltu lakum, pada hari ini kusempurnakan bagimu dinakum agamamu, wa atmamtu alaikum nikmati, dan juga kusempurnakan nikmat-nikmatku bagi kamu sekalian. Wa raditu lakumul Islam dinan, dan aku rela Islam sebagai agama. Wahyu terakhir ini adalah wahyu yang menjadikan ajaran Islam itu sempurna. Kalau waktu Idul Fitri kita mendeklarasikan, menjelaskan tentang ayat pertama kali turun, maka Idul Adha pada bulan Dzulhijjah tanggal 9 adalah merupakan ayat yang terakhir turun diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada umatnya. Dengan kesempurnaan ajaran Islam, maka menjadikan kita bisa mengambil ibrah, bisa mengambil pelajaran berharga terhadap kisah-kisah, terhadap ajaran-ajaran yang termaktub dalam Al-Quran. Tidak terkecuali adalah keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabiullah Ibrahim adalah seorang tokoh, seorang yang alim, yang memiliki kemampuan spiritual, kemampuan rasional, kemampuan fisik yang sangat luar biasa. Kalau sebuah bangsa ditopang oleh empat kekuatan, ada ulama, ada kekuatan umar, ada kekuatan agnia, juga ada kekuatan rakyat,
Ulama adalah elemen dari komponen bangsa yang diharapkan memberikan tausiah dengan ilmu dan kearifannya. Ulama dan Umar merupakan tokoh bangsa yang diharapkan bisa memimpin bangsa ini, bisa memimpin rakyat dengan penuh kearifan dan penuh keadilan. Agnia adalah kalangan konglomerat yang dengan kekayaannya diharapkan mereka bisa peduli kepada rakyat. Karena di antara harta yang kita miliki, apalagi harta yang dimiliki para agnia, itu ada hak-hak fakir miskin yang perlu kita berikan, khususnya pada saat kita melaksanakan ibadah kurban atau Idul Adha ini. Kalau komponen penting bangsa ada empat, ulama, umara, agnia, dan rakyat, maka Nabiullah Ibrahim ketiga-tiganya itu menjadi satu. Beliau adalah ulama, beliau adalah umar, beliau pun adalah agnia, orang yang sangat kaya dan sangat dermawan. Bahkan dikisahkan dalam kitab Mishkatul Anwar, beliau itu pada zamannya memiliki harta yang luar biasa. Ada 1000 domba, ada 300 ekor lembu, ada 100 ekor unta, yang pada masanya tidak ada seorang agnia yang memiliki kemampuan dan kekayaan seperti itu. Tetapi kekayaan yang dimiliki oleh Nabiullah Ibrahim banyak disebarkan. Beliau adalah seorang dermawan yang sangat kaya, dan beliau adalah seorang yang peduli terhadap rakyatnya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibroh. Kenapa kita harus mengambil ibroh? Karena dalam Al-Quran Allah banyak memberikan inspirasi dan motivasi kepada kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar. Maka ambillah iktibar, ambillah ibrah, wahai orang-orang yang berakal, wahai orang-orang yang memiliki wawasan. Oleh karena itu, masyarakat muslimin rahimakumullah, paling tidak ada 3 pelajaran berharga, ada 3 ibrah yang bisa kita dapatkan dalam momentum Idul Adha ini. Yang pertama terkait dengan ketokohan Nabiullah Ibrahim. Kalau kita ingin sukses, maka belajarlah kepada orang-orang yang sukses. Kalau kita ingin sukses dalam hal-hal yang bersifat duniawi, maka belajarlah kepada orang-orang yang sukses dalam hal-hal yang bersifat duniawi. Kalau kita ingin sukses dalam masalah yang bersifat duniawi dan sekaligus ukhrawi, maka belajarlah kepada mereka yang sukses duniawi maupun ukhrawi. Nabiullah Ibrahim menjadi salah contoh, salah satu contoh, salah satu ibrah yang sangat relevan pada saat ini. Nabiullah Ibrahim senantiasa sejak muda menghadapi tantangan yang sangat luar biasa. Sejak remaja beliau sendirian, ditinggal abahnya, ditinggal bukan hanya untuk berkelana, tetapi ditinggal dengan penuh keyakinan bahwa Allah adalah Maha Esa, Allah adalah Maha Kuasa. Beliau mengembara sendirian, beliau mengembara di jajaran Palestina. Kemudian setelah diangkat sebagai Rasul, beliau diutus untuk menghadapi Raja Namrud di Babilonia yang sangat kejam itu. Raja Namrud nyiksa terhadap Nabiullah Ibrahim. Raja Namrud terus mengejar-ngejar dengan pasukannya terhadap Nabiullah Ibrahim. Sampai pada akhirnya sepakat Nabiullah Ibrahim harus dibakar. Tetapi Nabi Ibrahim sangat yakin
Betapapun tantangan-tantangan yang dia hadapi, pasti Allah akan menolongnya. Pasti Allah akan memberikan solusi. Tantangan demi tantangan dihadapi oleh Nabiullah Ibrahim. Keyakinannya terus berkembang bukan tanpa tantangan. Tantangannya sangat luar biasa. Begitu Nabiullah Ibrahim berkeluarga dengan Siti Sarah sampai pada usia yang sudah cukup sepuh, beliau ternyata belum dikaruniai seorang pun putra. Akhirnya dengan izin Siti Sarah, Nabiullah Ibrahim menikah dengan pembantunya Siti Sarah yang namanya Siti Hajar. Dengan Siti Hajar inilah Nabi Ibrahim menurunkan keturunan, di antaranya adalah Sayyidina Ismail dan Ishak. Oleh karena itu, para jemaah rahimakumullah, berikutnya para nabi itulah banyak dilahirkan dari keturunan Nabiullah Ibrahim. Oleh karena itu, Nabiullah Ibrahim juga dikenal sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena nabi-nabi yang diutus oleh Allah sebagai Rasulullah itu banyak berasal dari keturunan Nabiullah Ibrahim. Jadi sebagai sebuah contoh, ini hal yang luar biasa, bahwa seorang ingin sukses pasti ada tantangan-tantangan yang luar biasa. Tidak ada orang sukses yang melewati kehidupan ini tanpa tantangan. Tidak ada orang sukses yang bisa meraih kesuksesannya dengan bermalas-malasan. Kita banyak mendengarkan petua para sepuh kita. Seorang pelaut ulung tidak dilahirkan oleh sungai yang kecil, tapi seorang pelaut ulung dilahirkan setelah dia berhasil mengarungi samudra yang sangat luas, dan dia berhasil mengatasi ombak yang sangat dahsyat dan penuh gelombang. Itulah kesuksesan seorang yang dicapai dengan penuh tantangan, dan bagaimana tantangan itu dihadapi dengan penuh kearifan, dengan penuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Ibrahim kita jadikan ibrah karena setiap tantangan yang beliau hadapi, baik ketika masih remaja, ketika beliau sudah berkeluarga, ketika beliau menyerahkan dan menempatkan istrinya Siti Hajar dengan putranya Sayyidina Ismail di lembah di Mekah yang tidak ada makanan, tidak ada tetangga, dan tidak ada air yang bisa dinikmati dalam rangka mempertahankan kehidupannya. Nabiullah Ibrahim menempatkan Siti Hajar yang sekarang dikenal sebagai Hijir Ismail. Disitulah Nabi Ibrahim menempatkan Siti Hajar dan putranya Ismail. Tetapi Nabi Ibrahim tidak berdiam di situ. Nabi Ibrahim kembali lagi ke Palestina, suatu jarak yang sangat jauh. Tetapi yang dimohonkan oleh Nabiullah Ibrahim senantiasa berdoa. Kenapa Siti Sarah, kenapa Siti Hajar dan Sayyidina Ismail ditaruh di Mekah, ditaruh di dekat Baitullah? Salah satu asal alasan dan doa yang dimohonkan oleh Nabiullah Ibrahim agar supaya Siti Hajar dan Nabi Ismail bisa melaksanakan sholat, bisa mendapatkan simpati dengan istiqomahnya melaksanakan sholat. Dan dari kegiatan-kegiatan doa itu pun Allah memberikan sumber rezeki yang luar biasa, yang itu sama-sama di luar nalar manusia, kecuali Sayyidah Hajar sangat yakin bahwa doa Nabiullah Ibrahim akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar
memang harus diimbangi dengan doa. Ikhtiar secara fisik harus kita lakukan, tetapi doa secara spiritual juga harus kita lakukan. Karena tidak semua problem hidup, tidak semua permasalahan hidup, tidak semua permasalahan bangsa dan negara ini bisa diselesaikan melalui ikhtiar fisik. Kita mohonkan kepada Allah bahwa kita memiliki batas-batas kemampuan yang tidak mampu memberikan solusi terhadap problem-problem kemanusiaan. Dengan bantuan Allah, dengan doa kita, Allah akan memberikan solusi terhadap problem yang kita hadapi. Ini ibrah pertama, pelajaran pertama Idul Adha adalah mengambil ibrah dari kehidupan keluarga Nabiullah Ibrahim. Pelajaran yang kedua, Nabi Ibrahim itu sangat peduli terhadap pendidikan. Generasi Nabi Ibrahim, mulai Nabi Ismail sampai sekarang, ini banyak di kalangan para nabi, di kalangan para solihin, di kalangan para aulia, yang itu merupakan duriah dari Nabiullah Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim berhasil mendidik keturunannya sehingga keturunannya menjadi tokoh-tokoh, menjadi ulama, menjadi umara, menjadi agnia yang sangat dermawan, yang itu akan mendukung tegaknya sebuah peradaban, sebuah bangsa, maka kenyataan-kenyataan seperti ini akan menjadi ibrah bagi kita semua, agar kita betul-betul memberikan perhatian terhadap pendidikan anak-anak kita. Kalau Nabi Ibrahim menitipkan kepada Allah, anaknya dititipkan di Baitullah, maka ciptakan iklim anak-anak kita pada pendidikan yang bagus, yang memungkinkan anak itu bukan hanya mendapatkan pengajaran umum, matematika, fisika dan sebagainya, tetapi anak itu mendapatkan pelajaran agama dan iklim spiritual yang sangat mendalam. Kalau anak, senakal-nakalnya anak, kalau setiap saat dia mendengarkan suara azan, senakal-nakalnya anak, kalau setiap saat dia mendengarkan ada orang beristighfar, senakal-nakalnya anak, kalau setiap saat dia dengarkan orang membaca selawat, insya Allah kekuatan spiritual anak itu sangat luar biasa. Anak ini akan tumbuh menjadi anak yang dewasa, yang kelak kalau kita wafat, kalau kita sudah kembali kepada Allah, insya Allah anak-anak ini yang bisa mendoakan kita. Insya Allah anak-anak ini yang bisa membahagiakan kita. Insya Allah anak-anak ini yang bisa memberikan doa, kirim fatihah pada kita, sehingga ikhtiar spiritual dan doa-doa anak ini bisa mengantarkan kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan kita semua kalau kita menghadap pada Allah, kita menghadap dalam keadaan husnul khotimah wal afwa indal hisab min ahlijannah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah pelajaran kedua, bahwa Nabiullah Ibrahim sangat mementingkan persoalan pembinaan spiritual agar mereka liyuki masyolati Rabbi ja'alni muki masyolati wa min dhurriyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ufirli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Itu ikhtiar-ikhtiar Nabiullah Ibrahim sebagai pemimpin bangsa, sebagai ulama, sebagai umara, sekaligus juga sebagai amniat. Tetapi beliau sangat peduli terhadap pendidikan anak dan pendidikan generasi-generasi berikutnya. Mudah-mudahan Allah menguatkan kita. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang bisa sa'adah fiddaroy, yang menyebabkan menjadi wasilah. Allah senantiasa akan memberikan perlindungan kepada kita. Itu pelajaran yang kedua terkait bagaimana Nabiullah Ibrahim
memberikan perhatian khusus terhadap pendidikan dan generasi dan duriyah. Kalau kita mungkin hanya pada anak kita, tapi Nabiullah Ibrahim bukan hanya pada anak kita, tetapi langsung pada duriyah di masa-masa berikutnya. Selalu didoakan pada Allah menjadi orang-orang yang soleh dan soleh. Mudah-mudahan kiprah ini menjadi bahan renungan, menjadi pelajaran berharga bagi kita, dan akan melahirkan kebahagiaan kita di dunia hatta akhir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kiprah yang ketiga, pelajaran berharga yang ketiga dari kehidupan Nabiullah Ibrahim adalah komitmen keagamannya yang sangat luar biasa. Beliau itu memilih hidup yang dalam istilah orang-orang filsafat sekarang, memilih hidup asketis, menunda kenikmatan hari ini untuk memperoleh kenikmatan di masa-masa yang akan datang. Beliau sangat takut pada Allah. Akidah beliau tidak pernah tergoyahkan, meskipun ancaman-ancaman beliau itu sangat luar biasa. Sehingga konon pada usia beliau sudah 90 tahun baru dikaruniai Allah seorang anak yang ganteng, namanya Ismail. Begitu Ismail sudah memasuki usia yang sangat menyenangkan, sudah biasa bercanda, sudah menggembirakan bagi keluarganya, Allah menyampaikan berita agar supaya Nabiullah Ibrahim menyembelih putra satu-satunya yang sangat disenangi. Malamnya mimpi lagi, sampai mimpi itu berulang 3 kali. Begitu mimpi itu berulang 3 kali, Nabiullah Ibrahim barulah menyampaikan kepada Ismail putranya, "Malamma balagha ma'ahu as-sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni abahuka fandur madza tara." Wahai anakku, saya melihat dalam mimpi, "Anni abahuka fandur madza tara." Saya dalam mimpi melihat bahwa saya menyembelih, dianjurkan menyembelih kamu. "Fandur madza tara." Jadi putranya mau disembelih itu masih diajak dialog, gimana pendapatnya? Maka jawaban sang putra Ismail, qala ya abatif al ma tukmar, kalau itu adalah perintah Allah, lakukan, sembelihlah saya. Satajuduni insyaallah min sabirin, insyaallah Allah akan mendapati kita semua termasuk orang-orang yang sabar. Jadi antara orang tua dengan anak ini memiliki kesamaan pemahaman tentang bagaimana akidah yang sangat kuat, bagaimana pilihan-pilihan hidup di tengah kesulitan, dia tetap mempertahankan akidahnya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Maha Kuasa, Allah Maha Esa. Mudah-mudahan akidah kita dengan Idul Kurban itu tidak goyah sedikit pun. Karena yang penting ketika kita berkorban bukan dagingnya, tetapi berkorbanlah secara ikhlas, karena keikhlasan dan ketakwaan itu yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dagingnya itu akan sampai pada fuqara dan masakin dan orang-orang yang memenuhi syarat untuk menerima. Mudah-mudahan kurban kita, mudah-mudahan yang menerima hewan kurban senantiasa
memperoleh kebahagiaan. Dan itu semua bagian dari bentuk ibadah dalam rangka peningkatan kualitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dalam Al-Qur'an dinyatakan la yanallahu humuha wa la dimahuha wa la yanallu taqwa minkum. Bahwa sebenarnya yang akan sampai kepada Allah itu bukan dagingnya dan juga bukan darahnya, tapi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khotbah singkat ini akan memberikan inspirasi pada kita dan kita bisa mengambil ibrah dari Idul Kurban ini. Yang pertama, kita bagaimanapun akan terus menghadapi tantangan, tetapi ketika kita menghadapi tantangan, dasari solusi kita dengan spiritualitas yang tinggi, dengan terus kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa pendidikan itu merupakan hal yang sangat penting, karena generasi kita adalah penerus perjuangan kita. Generasi kita adalah pemimpin di masa-masa yang akan datang. Kalau dasar-dasar generasi kita dasari dengan keagamaan, insyaallah kalau keagamaan itu dipahami secara baik, akan memberikan kemaslahatan di masa-masa yang akan datang. Yang ketiga, maka semangat keberagamaan, semangat keikhlasan, semangat berkorban, mari kita terus gelorakan. Mudah-mudahan dengan Idul Kurban, semangat berkorban, baik itu berkorban pikiran, berkorban tenaga, dan memberikan solusi terhadap problem-problem kemasyarakatan, ini bisa terrealisasi dengan baik. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatihi bil hakim. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa 'azaima maghfiratik wa salamata min kulli ithmin wa al-ghanimata min kulli birrin wa al-fawza bil jannah wa najata min an-nar. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adhabil akhir wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat. Innaka samii'un qariibun mujibud da'wah. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzu bika min syarri ma sta'adha minhu nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa anta al-musta'an wa alayka al-balaa wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wazi'an wa qalban khashi'an wa 'amalan mutaqabbalan. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagyi. Ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha wa lakum washkuruhu 'ala ni'matihi yazidkum wa ladhikrullaha akbar. Allahu akbar.